Sampai ngotot mana? Tak selok yang anak-anak putri ini banyak yang matanya berkaca-kaca. Kalau saya kacanya bermata-mata. Matanya berkaca-kaca, kenapa? Anak kepengen jadi anak sing nopo? Niki harapan orang tua. Di dalam doa mawon kita selalu berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunina. Ya Allah panjenengan paringi keluarga kula, bojo kula, anak turun kula, keluarga anak turun yang membahagiakan sing nyenengno ati. Kira-kira? Lah sing nyenengno ati niku sing repot, sing genah. Sing nyenengno ati niku sing genah. Yang membanggakan niku duwe wong tuwa genah, anake bangga. Duwe anak genah wong tuane. Maka kita semuanya kepengin gajah keluarga kaya keluargane Nabi Allah Ibrahim alaihis bapake nabi, mbokne salihah, anake nabi. Bapake saleh, mbokne salihah, anake saleh. Bapake nah, mbokne anake nah be. Genah. Alhamdulillah. Nek kula jenengan diparingi dening Gusti Allah keluarga sing kados ngoten, kita sudah diberi surga oleh Allah di dunia sebelum mangke sampean merasakan surga teng akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Durung ngrasakno surga donya, wis durung ngrasakno surga akhirat, wis diparingi kali Gusti Allah hidup teng surga donya. Gitu mengen. Gitu mengen. Bila kita sedaya kepengin duit keluarga sing kados mboten bapake genah, mbokne genah, anake genah. Kepengin itu keinginan kita semuanya. Dan kita nyuwun dhateng Gusti Allah ingkang hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Masyaallah. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah. Kenapa? Nek keluarga niku salah siji wonten sing ora genah, rasane wis ora enak kabeh. Wong lanang kok duwe bojo wong wedok ya nah uripe ya ora kepen. Gitu mangke. Gitu mangke. Wong wedok duwe bojo wong lanang ora gen. Uripe enak apa mboten? Sering saya ceritakan kula gadah tangga. Tangga kula niku ayune. Iku ora karo-karoan. Bulu niku putih. Kok ngombe kopi ini udah tak ireng lewat celana. Saking ayu ini. Ketika hari pernikahan pulau gak hadir, wajan gak hubungan selesai. Pak Joni nikah kira-kira berapa minggu di rumah terus juga wabik bujuni itu luar Jawa. Masya Allah, dapat 10 tahun sahabat dari pindah ke luar Jawa niku oleh 10 tahun itu balik ke kampung. Masya Allah, ayune wis ilang. Ayune napa? Untune ompong. Awake gluing, ambekan. Lah kula takon, "Mbak, kowe kok ngono lara apa? Apa sampean kena diabetes? Apa sampean kena ginjal? Apa sampean kena paru-paru?" Dijawab, "Mboten, Beb. Sakitnya tuh di sini." Sakitnya itu apa sih? Lho lah kenapa? Ya Allah 10 tahun tiba-tiba bojoku orang genah. Susah. Belum. Nak dunia ngerasa nak rokok penderitaan sih kaya ngotor. Mangke wong lanang ini ngotor. Wong lanang kok gajah wong wedok bojo sih orang genah. Dia pada mawon. Gila apa gitu? Gila apa gitu? Oh, sing di bojo orang genah. Batek orang kuat. Di 10 tahun mati separuh. 11 tahun mati telung rapat. 12 tahun bablas. Gitu apa gitu? Masya Allah. Bapak yang kena, mbak yang kena, gajah anak sing orang kena. Anak ikaw ini dolan mabuk-mabukan. Oplosan, pergaulannya mboten kena. Itu juga penderitaan buat kedua orang tua. Gitu apa gitu? Gitu.
ketika sampean dijadikan oleh Allah, sampean kena, bojomu kena, anak turunmu kena, sujud syukur kita kepada Allah Subhanahu. Sampean diwei surga dunia, sak durungi ngerasa no sumber surga no akhirat. Alhamdulillah. Wassalam. Keluarga sing genah, kalau itu kita harapkan, kita dambakan bersama, bagaimana kita bisa mendapatkan, memperoleh keluarga sing genah. Yo tiruan kanjeng. Maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kanjeng Nabi itu contoh suri tauladan yang bagi kita semua. Loh, nah yang dicontoh apanya? Apa yang bisa dicontoh dari kanjeng Nabi ini ku semua yang ada pada kanjeng Nabi. Konten bagian-bagian yang ada pada kanjeng Nabi kita tidak bisa mencontoh. Dikini sampai moco, nak boleh maulid sing diwaos di kilau, maulid sing tuduran, utawi maulid al-barzanji, atau maulid-maulid yang lainnya, sampai akan mendapati temeriku bagaimana para pengarang penyusun kitab-kitab maulid menggambarkan kanjeng Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khulqan. Ada riwayat khulqan wa khulqan. Ada yang menyebut khalqan wa khulqan. Kanjeng Nabi ini sebagus-bagus makhluknya Allah dalam bentuk dohiri yo paling ape, urusan jero atine, akhlake, ketakwaane yo paling ape. Halo Nabi. Wassalamualaikum. Bagus, yo ora ana sing madani baguse Kanjeng Nabi. Ini apa nggih? Tapi urusan fisik kita enggak bisa mencontoh. Urusan jobo niki awake dhewe mboten saged nyontoh. Wis arep mbok apa-apakno ya ora iso. Anjen niki gaweane Gusti Allah. Dari sejak di dalam alam rahim Allah telah membentuk, menggambar kita semuanya. Kaya teng Quran disebutno, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Allah yang membentuk, menggambar awake dhewe iki bentuke kaya napa, rupane kaya napa, kaifa yasha, nurut kersane Gusti. Orang nurut karepe bapak ni, orang nurut karepe mbok ni, orang nurut karepe sapa mawon, kersane Gusti Allah bebas. Maka kadang terjadi bapaknya bagus, mboknya ayu, anaknya elek-elek. Sakit bener? Sakit bener? Sakit terjadi makne merongos, bapaknya elek, anaknya ayu-ayu, bagus-bagus. Isa apa?